Prabu 29 September 2021. Konten kemarin terhubung pengalaman telekomunikasi kontak supernatural pemerintah ini ketersangkaan termasuk juga dengan negara secara internasional negara Asia termasuk juga orang berikuti dan juga sudah konfirmasi India ataupun juga Hindu India konten menyatakan pengalaman supernatural merupakan riwayat dari historical kenegaraan Indonesia termasuk juga pejabat-pejabat nasional Indonesia sejak zaman Soekarno keterkaitan kepada ketokohan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia juga dan juga termasuk tentang awal mula dari nama Indonesia ataupun Indonesia untuk menyatakan sesungguhnya pada momen milenium ini perlu untuk dipublikasikan, konfirmasi, konvensikan kembali tentang riwayat ketokohan tokoh-tokoh nasional Indonesia berseteru keterkaitan supernatural berlangsung termasuk juga tentang rivalitas ataupun juga kedaulatan negara Indonesia bersama seteru non pribumi Asia ataupun juga Australia pada terhubung menyatakan intinya Soekarno sesungguhnya merupakan bagian dari keluarga Indonesia ataupun supernatural etnik suku Indonesia termasuk juga nama di mana merdeka itu suka perlu untuk diautentikkan kembali di tahun-tahun milenium ini keterkaitan juga kekerabatan ataupun relasi pernikahan ataupun keturunan anak-anak kandungnya yang juga merupakan berdasarkan konteks menyatakan bagian dari awal fenomena supernatural tahun-tahun milenium ini sejak tahun 2008 berlangsung seperti yang dimaksudkan oleh internet 666 berlaku di stop ini di mana keterkaitannya juga kepada perkara-perkara yang mengikutinya secara lokal, domisili kota Medan ataupun juga daerah-daerah lain di Indonesia tapi juga menyangkut maraknya usaha tanpa beban ataupun perbengkelan yang juga merupakan awal dari bagian perkara supernatural ketersangkaan melalui Indonesia di tahun-tahun berikutnya ini sejak tahun 2008 untuk pada momen kali itu menyatakan ingin konfirmasi atas nama keluarga Indonesia ataupun juga keluarga Soekarno dan juga keluarga Merdeka untuk menyambut kelanjutan dari momen perkara supernatural apa menurut ini sesungguhnya adalah appointment untuk reunian ataupun autentikasi kembali kekerabatan keluarga kepemimpinan nasional Indonesia kepemilikan nasional Indonesia karena menyangkut juga tentang tokoh-tokoh nasional Indonesia baru nantinya di masa depan seperti juga nama Irwan Kornel ketokohan perkara supernatural yang dinyatakan berdasarkan kode terhubung potensial untuk menjadi pemimpin nasional Indonesia masa depan karena juga berlatar belakang merupakan keturunan ataupun anak kandung dari Adi Bana Merdeka Adi Pangkostrat yang berdasarkan konten informasi merupakan suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati konten menyatakan demikian ingin diautentikkan ataupun juga menyangkut kelanjutan pengurusan kepemilikan kepemimpinan nasional Indonesia Adi Bana Merdeka itu adalah tokoh historikal nasional Indonesia yang ingin dikembalikan juga untuk otentik historikal kenegaraan nasional Indonesia di tahun-tahun milenium ini menyangkut juga kepada momen perkara supernatural yang dimaksud oleh nama Irwan Kornel ataupun internet Adi 666 dalam berdasarkan streaming perkara utama ternyata perubahan dan perbengkelan di tahun-tahun berlangsung ini secara lokal dari daerah Indonesia mana merupakan bagian itu dari perkara supernatural di tahun-tahun sekarang ini menyangkut tentang pengurusan kembali riwayat ataupun kekerabatan ketokohan historikal nasional Indonesia pemilik dari usaha tanpa beban ataupun perbengkelan yang dimaksud sejak G30S PKI sejak zaman Insinyur Soekarno sebelumnya merupakan aset ataupun kepemilikan ataupun bisnis ataupun usaha dari keluarga Merdeka ataupun juga Insinyur Soekarno ingin diautentikkan ataupun diurus
secara momen di tahun-tahun beliau ini. Terpaksa penatural atas nama perintisan internet ID 1696 Irwan Cornel di staff training. Nama Irwan Cornel dinyatakan staff merupakan keturunan ataupun anak kandung dari keluarga Soekarno. Atas nama Adi Merdeka Tempur, suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun juga nama Ibu Srasina Purba. Untuk menyatakan Sariban Ibu Srasina Purba. Demikianlah pada momen-momen pengurusan perkara yang dimasukkan oleh Internet ID 1696 yang berdasarkan primrim sejak tahun 2008 sehingga memiliki riwayat ataupun cerita yang berkaitan. Pemikirannya telah dilangsungkan di Yogyakarta dan menyangkut juga kepada pengurusan autentik ketokohan historikal nasional Indonesia di mana di dalamnya termasuk nama Adi Bana Merdeka Gepisuka, Adi Pangkostran dengan keistimewaan status sebagai pemberantas gerakan kudeta Partai Komunis Indonesia di tahun-tahun Soekarno yang merupakan orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Kepahlawanan perintisan eksistensi perkara supranasional apabila ini dengan klaim ketersangkaan yang mencenderungkan perbuatan manusia ataupun juga simen komanding gosong grid teknik kostum suku lokal pribumi yang berseteru nasional Indonesia G3PLTKI ataupun riwayat nasional Indonesia mana juga berkaitan kepada pertemanan non pribumi yang menyangkut tentang persoalan ekonomi ataupun keuangan ataupun usaha maraknya tambahan dan perbincangan yang terjadi pada tahun-tahun sekarang ini dan bidang-bidang usaha lainnya. Dimana penting menyatakan bahwa nama Irwan Cornel ini diotentikkan untuk statusnya sebagai anak kandung dari tokoh historikal nasional Indonesia, Pangkostran Adi Bana Merdeka Gepisuka. Pemilik aset karena nasional Indonesia, penemu ataupun pencipta ataupun kreator dari pembangunan kenegaraan nasional Indonesia. Seperti juga tentang istana negara, gedung sate, ataupun juga tentang gedung Senayan, ataupun menyangkut juga Tugu Monas, ataupun juga menyangkut tentang Tanah Abang, ataupun menyangkut tentang nama Pertamina, ataupun menyangkut tentang nama PTTN, ataupun yang lainnya. Untuk menyatakan nama apa ini sah diautentikan pada momen tahun-tahun ini. Demikianlah sesungguhnya perkara supranatural ini berlangsung sejak tahun 2008 yang mana secara konfirmasi menyangkut juga tentang akademik perkuliahan kesarjanaan hukum nama Irwan Cornel di tahun-tahun perkuliahan nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara sesungguhnya berkaitan konteks menyatakan Ibu Megawati Soekarno Putri menginginkan Adi Bana Merdeka Gepisuka, Adi Koka, Adi RPK. Demikianlah perkara usaha tambal ban ataupun maraknya usaha tambal ban perpinggiran yang dimaksudkan oleh internet ID 1696 dan kodis kafir ini. Ingin diurus ataupun dikorelasikan, ditersambungkan kepada pengurusan ganti kerugian keuangan untuk nama Irwan Cornel. Authentic status nama Irwan Cornel sebagai pemilik dari usaha tambal ban ataupun juga tentang projek kerjasama pemerintah nasional Indonesia terkaitan nama Adi Bana Merdeka Gepisuka. Usaha tambal ban pertengkelan secara nasional Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertanyaan nama Irwan Cornel definitif punya ganti kerugian keuangan dengan juga keterkaitan pembuktian perkara yang dimaksudkannya telah berlangsung hingga tahun 2021 ini. Zona teritori peristiwa, pengalaman telekomunikasi kontak body supranatural terhubung. Di mana konteks terhubung menyatakan, pemerintah nasional Indonesia bersyukur bahwasanya nama Irwan Cornel hingga tahun 2021 ini masih utuh secara fisik biologisnya, tidak cacat ataupun kurang waras. Ada hal yang juga merupakan risiko yang syukur alhamdulillah nama Irwan Cornel bisa melewatinya secara mental maupun juga kesabaran hingga tahun 2021 ini. 22 triliun rupiah dinyatakan sudah disahkan diakui lah sebagai pointer nilai proyek nama Irwan Cornel.
asosiasi usaha tambah ban terbengkel secara nasional Indonesia, di mana juga menyangkut judul proyek 666 International Millennium, ataupun juga judul proyek tabungan BRI 666. Konten menyatakan Nawir dan Konten definitif terhubung dengan Nasional Indonesia Jakarta, dengan televisi-televisi nasional Indonesia, termasuk dengan pemerintah nasional Indonesia Jakarta dan kalangan entertainment nasional Indonesia Jakarta. Konfirmasi juga sudah dilangsungkan keterkaitan bidang usaha perbengkelan ataupun tambal ban secara nasional Indonesia, lokal daerah-daerah di Indonesia, menyangkut perkara supernatural atas nama perintisan klaim internet ID 666 yang pada saat ini memang terbukti status korban utama dari aktivitas perbuatan kriminal supernatural orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial masyarakat. Nah, keterkaitan juga status kami dalam perkara-perkara yang diikutinya, seperti juga perkara pertemanan ataupun prostitusi ataupun juga perkara lainnya, harta warisan ataupun juga masalah perbengkelan ataupun usaha tambal ban. Kontak terhubung menyatakan nama Iwan Kornel diakui sebagai pihak yang melanjutkan perkara supernatural bertersangkaan Simen Papandenggo Sumbrit dalam riwayat kenegaraan kebangsaan Indonesia sejak G30 DKI dengan tahun 2021 ini, perintisan sejak tahun 2008 pernah menyangkut tentang perkara maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan, dan juga menyangkut tentang perkara-perkara lain yang mengikutinya, seperti juga prostitusi ataupun juga pertemanan yang menyamar-nyamar bersama non pribumi Asia ataupun juga menyangkut orang kulit putih atau menyangkut orang India dan suku lokal pribumi Indonesia. Penelitian menyatakan nama Iwan Kornel definitif otentik untuk status ketokohan nasional Indonesia masa depan dengan penjelasan merupakan keturunan biologis dari Adi Bana Merdeka Jati Suka, Pangkostrat dan Sekat, Pemberantus Kudeta Partai Komunis Indonesia. Makonte telah menyatakan perkara ini yang juga tentang human trafficking, di mana nama Iwan Kornel merintis atau mempelopori eksistensi perkaranya. Kepahlawanan internet atau penjaga segmen perkara yang mengikuti dari perkara supernatural berlangsung. Prostitusi ataupun juga perdagangan manusia ataupun juga tentang feminim ataupun keperempuanan. Konten menyatakan nama Iwan Kornel definitif mempelopori, memprotokoli, mempahlawani perkara-perkara supernatural secara perkara yang mengikutinya. Perkara internet global juga ataupun pertemanan internet global ataupun menyangkut tentang sosial media dan juga tentang alam pribumi, di mana konten terlalu menyatakan nama Iwan Kornel ini definitif merupakan pelopor untuk eksistensi aktivitas supernatural atas nama etnik, kostum, suku lokal, pribumi, kejahatan, metode supernatural atas nama orang-orang lokal, agama-agama lokal yang tidak dikenal ataupun tidak dipercaya. Pada momen tahun-tahun sekarang ini, dibuktikan status ketersangkannya sebagai subjek perdukungan sihir dukun yang sukses secara prakteknya. Debu genjang ataupun juga antisipasi kekuburan lokal pribumi Indonesia, mana kontak terlalu menyatakan hal ini menyangkut juga tentang secara riwayat negara Indonesia G30S TKI ataupun juga menyangkut tentang perkara supernatural di tahun-tahun tersebut. 1660 dari staf ini menyatakan diakui dan otentiklah untuk ketokohan perkaranya, di mana secara bersamaan menyebut juga pengurusan atau pemangkatan orang tua kandungnya Adi Bana Merdeka Getik Suka sebagai tokoh historikal nasional Indonesia yang silam. Pengkostrat PTK Pemberantas Kudeta Partai Komunis Indonesia yang berstatus sebagai suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kontak terhubung menyatakan ini sebenarnya bukan juga nama Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mengaku ataupun menyatakan diri berstatus sebagai orang tua dari nama Iwan Kornel. Untuk menyatakan nama Iwan Kornel ini sebenarnya keluarga Soekarno ataupun juga keluarga Merdeka atas nama Adi Bana Merdeka Tempur, Adi Bana Merdeka Kopra, Adi Banana, Adi RPK, Adi Pelang. Untuk menyatakan demikian. 1666 dalam kondisi staff reading pada momen kalender ini, saya kembali melangsungkan konferensinya, menyatakan untuk keperluan
konfirmasi nasional ataupun juga pengangkatan status keturunan Adi Bana Merdeka Gending Suka juga. Atas nama Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyangkut juga tentang perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet 1666 berlaku di skala primi. Nomor pemerintah menyatakan diakui dan diangkat sebagai ketokohan nasional Indonesia masa depan ataupun pimpinan nasional Indonesia. Berkaitan juga pengurusan status kepemilikan aset Adi Bana Merdeka ataupun nomor pemerintah menyatakan punya keuangan untuk perkara supernatural yang dimaksudkannya, perkara Kimin Komandingus Inggris yang dimaksudkannya, kepahlawanan perintisan eksistensi perkara supernatural apa menjadi, yang mana berkaitan pula kepada mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam alkitab yang dinyatakan valid dan sudah dikonfirmasi kepada Ellen Palmer Internasional, kepada Amerika Serikat dan juga Eropa dan juga Arab Israel dan negara-negara Asia. Kemudian menyatakan pemerintah nasional ini Jakarta mendukung untuk status 1666 berskala kriminal secara internasional karena juga basic 1666 berskala kriminal memang benar 1666 yang sesungguhnya di dunia sudah konfirmasi pada tahun-tahun ini oleh pemerintah nasional Indonesia Jakarta ataupun lokal daerah-daerah di Indonesia. Sudah menyatakan termasuk itu konfirmasinya atas nama lokal daerah-daerah di Indonesia dari Aceh sampai kepada Papua. Sudah konfirmasi 1666 ruang politik kafir ini. Sekarang internasional Komite Ellen Fahmi Amerika dan Arab Israel memang benar berstatus sebagai 1666 yang sesungguhnya di dunia. Takdir kepada Roh Kudus dengan penjelasan berjuang eksistensi perkara kode Kimin Komandan Bersungkrit kode Millennium kode 1666 masih juga tentang kode perjuangan eksistensi penegaraan Ellen Fahmi di masa depan dari Millennium dengan logo simbol mata uangnya nomor termasuk ke dalam kitab 1666 untuk menyatakan demikian. Demikian terlebih dahulu dan semua orang menemukan update ataupun informasinya melalui internet, sosial media, masa kini, terima kasih dari Google, termasuk Facebook juga, dan masih sangat membutuhkan subscribe ya, melalui YouTube dengan ID 1666 CDN ataupun ID Profesor Iwan Kornel. Sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptaan manusia serupa, seturut, seperti Bapa di surga, seperti Putra dan seperti Roh Kudus. Hari itu di jalan Injil termasuk juga di dalam Al-Quran. Deklarasi dan proklamasi eksistensi penegaraan Ellen Palmer Internasional didukung oleh 1666 dan Bapak Diskal Premier. Dan kontak konfirmasi diusulkan juga untuk konfirmasi dan pembuktiannya oleh pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Sampai jumpa.